Jadi hari ini aku lagi ada di Gramedia dan lagi minum teh Jawa. Rasanya gimana? Enak. Enak. Rasanya enak. Aku tuh tadi mau nge-vlog di Gramednya, cuman kan aku kita kan di Gramed tuh kan berdiri. Capek sih soalnya berdiri terus. Apa ya, di luaran Gramedia kita numpang duduk gitu sambil minum teh Jawa. Dan sekarang ini aku pengen banget makan mie gacoan, tapi yang bayarin. Ini aku lagi ada di ruangan teh Jawa, dan ini kayaknya pengunjungnya cuma aku sama adikku doang. Jadi yang aku beli di Gramedia ini, La Tahzan Hadapi Masalah Dengan Berserah. Harga bukunya Rp48.500. Dan bukunya tuh tebal banget. Aku beli ini tuh karena murah. Tadi ada sih beberapa buku yang tebel-tebel, cuman harganya mahal. Jadi malas beli deh. Ya udah, yang aku beli yang murah aja dan yang tebel gitu. Minum. Aku udah sampai di Mie Gacoan. Mie Gacoan lagi. Ini adalah lokasi Mie Gacoan yang aku pilih sama adikku. Ini aku udah ada di Mie Gacoan. Aku pesen es lemon tea 2. Terus ini nomor mejanya Mie Gacoan. Nomor 58. Nah, ini Mie Gacoannya itu letaknya di Jalan Peterongan, Kota Semarang. Dan ini aku suka banget sama hand sanitizer-nya yang Nuvo. Karena hand sanitizer yang Nuvo ini tuh wangi banget sih menurut aku. Apalagi yang warnanya ini pink. Fresh Blossom. Wah, itu enak banget, wangi. Sekarang aku tuh mengganti botol minum aku nih. Soalnya botol minum aku itu yang gede, itu gedean. Terus aku pakai yang sekitar segini tuh. Berapa mili ya? Tulisannya di sini. Harganya murah, cuma 15.000. Ini nggak ada tulisannya berapa mili lagi. Pokoknya itu murah banget. Murah banget dan praktis, kecil soalnya. Nah, ini Mie Gacoannya udah jadi. Ini aku pesennya yang Mie Gacoan level 4 karena aku lagi nggak enak nih perutnya, mau pesen level 6 no dulu. Terus kalau yang punya adikku ini level 8, Mie Gacoannya level 8. Ini udah kejunya baru dateng dan aku udah sampai segini. Pangsitnya udah tinggal satu, minumnya tinggal segini. Ini level 6, pasti pedes banget. Kalian nih, ini tuh sambal doang. Mie-nya cuma dikit. Ini sambal doang nih. Udah pedes banget. Ini benar-benar pedes banget. Ini sambal nih, ini sambal. Ini minum aku tinggal segini. Nah, ini udah habis. Jadi ini tinggal sambel-sambelnya doang nih. Tuh, ini sambel-sambelnya doang. Terus ini adalah struk pembeliannya. Jadi ini ada Mie Gacoan level 4, level 6, dan keju sama lemon tea, totalnya Rp44.500. Berhubung kita udah kenyang, saatnya kita pulang menuju ke parkiran motor.